Nabi enggak punya bayangan. Kenapa? Lama mengatakan karena dua hal. Jadi Nabi kalau jalan di bawah matahari sekalipun enggak ada bayangannya. Wala dhillun lahu bal kana nura. Wala dhillun lahu. Nabi Muhammad enggak punya dhil, enggak punya bayangan. Ulama bilang karena dua hal. Yang pertama, karena Nabi Muhammad cahaya. Dan bagaimana mungkin cahaya punya bayangan? Cahaya itu kalau kena ke benda padat, benda hitam, baru ada bayangan. Tapi kalau cahayanya itu sendiri, cahaya gak punya bayangan. Cahaya membayangi, tapi gak punya bayangan. Nabi cahaya, cahayanya Allah. Karenanya kemudian Nabi Muhammad gak punya bayangan. Yang kedua, Allah tidak rela ada yang menginjak bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Allah tidak suka ada orang nginjak Nabi Muhammad bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad.